Jadi sejauh ini saya kerja itu pasti sering kita mengalami cekcok sesama, misalnya sama internal. Ya cuma miskom aja sih sebetulnya sejauh ini, nggak ada yang salah yang misalnya kita harus berantem ya kayak gimana gitu nggak. Lebih ke miskom aja sih. Jadi saya nangkepnya apa, teman saya nangkepnya apa, jadi penyampaian ke tamu atau penyampaian ke sesama internal jadi kurang-kurang tepat kayak gitu. Kalau saya sih pada prinsipnya orangnya banyak orang saya tuh nggak bisa marah sebenarnya. Nggak tahu. Jadi saya itu dibilang orang tuh marahnya saya itu marah yang silence. Karena saya tuh orangnya nggak suka marah-marah sebetulnya. Mau saya dimarahin seapapun saya tetap aja senyum gitu. Jadi nggak bisa mengutarakan, nggak bisa mengekspresikan marah saya. Kalau saya sih masalah hari itu ya udah dikelarin hari itu juga, jadi nggak usah dibawa terus-terusan kayak gitu. Jadi misalkan saya ada miskom sama A atau B, ya udah selesai hari itu juga. Nanti misalnya ketemu di kantin atau ketemu di luar, ya udah kita biasa. Jadi ya udah kerjaan kita ya be professional aja.